So point video aku hari ni, aku nak buat full review dekat kereta ni. Sebab hari tu aku buat review memory kah gila. Aku tak link dekat atas ni ataupun sini, kau boleh check it out. Tapi hari ni aku akan buat full review. Sebab hari tu ada yang suruh aku buat full review. Mungkin ramai yang aku suruh buat full review ni sebab ramai sangat yang tengah cari Grandis ni sekarang ni. Sebab tu harga dia sekarang ni aku tengok dah naik sikit-sikit lah. Sebab ramai yang cari kereta ni, so demand dia tinggi. So hari ni aku dah buat full review. Kita tengok apa yang ada dekat kereta ni, gapa yang ada dekat kereta ni, gapa yang aku dah pasal. So aku akan review daripada exterior, interior, engine. Dan aku akan jawab macam soalan macam binyok dia macam mana. So aku akan jawab lah hari ni. So hello, assalamualaikum guys, welcome back to my video. So sit back, relax, enjoy today's video. Alright, kita start daripada general dulu. So ini adalah 2010 Mitsubishi Grandis ataupun dia punya coupe NA4W. So kalau model yang paling last 2011-2012 tu, yang membezakan dia, dia ada keyless entry, dia ada power book, lampu dia HID daripada Xenon, dan the rest semua dia sama. Dan dia punya start dia pakai keyless, tak pakai button. Dan model tu dia ada roof bar dekat atas ni. Kalau model ni tak ada, tak ada semua tu lah. So ni tahun 2010. Kalau model yang lama-lama 2004 dia munir, dia membezakan body part dia tak ada skirting, rim dia lain, bumper dia lain, dan dalam dia full cream. Kalau yang ni dalam dia ada ada black dan ada cream. So pandai akan cerita dalam tu. Kita start daripada luar dulu. So let's talk about it. Kita start daripada belakang dulu, lepas tu kita pergi ke depan dan the rest lah. Alright, so kita start daripada belakang dulu. Sorry, kereta memang cemas sebab kawas tak buka. Aku nak masuk sendiri memang malas sebab aku tak ada masa. Alright, kita start daripada lapu dulu. Lapu kereta ni all round, daripada luar, dalam, lapu depan, lapu belakang, memang semua LED. Dan benda ni memang ramai tanya dekat aku dia punya spek LED. Aku tak semua dekat description down below, kau boleh tengok. Aku tak semua daripada interior semua LED dekat kereta ni. Aku tak in description dia punya size, dia punya brand. Dan tak perlu tanya-tanya aku lagi sebab soalan ni memang tanya, memang ramai tanya dekat aku daripada Vietnam, Indonesia. Memang ramai tanya dekat aku, yang DM aku, yang komen dekat YouTube aku, memang adalah yang tanya. So aku tak semua in description. Benda ni sebenarnya dah 2-3 kali aku sebut pasal aspek ni. So ramai yang tak perasan aku. So aku sebut sekali lagi, aku tak in description. So tak perlu tanya lagi. So daripada belakang, exhaust tip Acropovic. Dan aku tukar bone, aku tukar muffler, muffler Max Racing Exhaust yang aftermarket. Kalau yang original ada dekat Bintang. Semua kereta ni daripada bagai-bagai engine, spare part, aku semua beli dekat Bintang. Aku tak link Bintang in description. Dan dia punya nombor, kau boleh WhatsApp kalau pakai Mitsubishi, specialist Mitsubishi, tak kira kereta apa, boleh cari dekat Bintang. Aku tak nombor telefon dia in description. So nak cari apa boleh check it out dekat dia, ataupun direct pergi kedai dia, boleh WhatsApp dia lah in description. Dan sini aku buat pasal yang video sebelum ni, aku pasal Mitsubishi motor punya frame chrome original daripada Japan. Aku beli dekat Afgat. So daripada belakang tak ada gampang sangat, skirting original, spoiler original 2010. So untuk side profile dia punya skirting original, memang ada lip chrome macam ni. Aku rasa semua model macam ni. Dan kalau rim, aku pakai, dulu aku pakai CE2817, sekarang ni aku pakai rim laser GT 18 7JJ offset 40mm dengan tayar 2154518. Dan aku ada buat video juga, aku tak link kat atas ni, dia punya proses, dia punya repaint. Aku tukar daripada silver, original dia silver, aku tukar pergi ke dark grey. So boleh check it out lah video tu. So disebabkan dia punya JJ dan dia offset dia ke dalam, mesti ada rim dia ke dalam. Tapi rim ni dia keluar sebab aku lapik special. Okay, boleh nampak tak dalam tu ada special. Okay, situ ada special. Aku tambah special 15mm center cone brand Piak. So kalau nak pakai special, beli yang center cone. Center cone tu gambar dia macam ni. Aku kat atas ni. Okay, tu center cone. Center cone ni kalau kelebihan dia, kalau kita bawa laju dia tak rasa vibrate, tak rasa gegar. Kalau tak ada center cone tu, bawa laju memang rasa gegar lah. So pakai special ni selamat.
still rasa original balik. So belakang aku hari tu brake belakang aku jam, so aku terpaksa tukar aftermarket. Sebab tahun itu brand yang original punya brake pad tak ada barang, so aku pakai yang aftermarket dulu. So mungkin aku tukar lagi ke original balik sebab dia tengok brake pad, dia punya brake dust nampak kelihatan ni merah-merah. Depan tu dia tak nampak sangat, lepas tu dia hitam-hitam sikit tak nampak sangat. So belakang ni memang nampak sangat lah. So ya, kita biar dulu. Selagi kereta ni boleh berhenti, kita bakar dulu. Tapi akan aku tukar lagi ke original balik. Lepas tu brake pad original. So akan aku tukar apa-apa kereta ni brake pad original balik tu in future lah. So tayar aku balik ke tayar balik. So tayar kalau rim 18 pakai 225-50 eh. Sebab tayar ni ni spek rim Lancer. Tayar pun Lancer. So mungkin aku pakai dulu siapa dia boleh pakai. Dan akan aku tukar ke spek betul lah. So akan aku ya spek ni sebab kepada owner-owner yang baru nak cari kereta ni, boleh list lah, tulis dalam buku-buku apa dia punya spek yang patut ada kat kereta ni. Alright, so suspension original balik, original lagi. So tengok sini ada the visor, ni original Grandis sendiri. Kalau tengok sini ada chop Grandis. Nah, ni original. Kalau yang condition original comel macam ni memang susah nak dapat ni sekarang ni. So untuk side profile, ya, itu sahaja. Bagi repair, lapu aku tukar lagi ke Japanese model. Dia smoke. Dalam ni test, sebelum ni original dia chrome. So ni aku tukar gitar. Sebab hari, sebelum ni aku just tinted je lapu ni. So tinted ni boleh rosak lapu. So aku tukar lagi ke gitar macam ni, tak payah tinted lah. Nampak black and white lah, somel sikit lah. So ni HID. So lapu semua ni, lapu spotlight semua LED. Aku tak link dekat description dia punya spec. Dan bumper original 2010 memang dia ada skirting macam ni. Ada juga yang tak ada, tapi kebanyakan 2010 adalah. Skirting ni kepada owner yang baru nak cari, memang rare lah, yeah. Memang susah nak cari. Panjang 4 tahun aku pakai, tak ada lagi owner jual skirting ni. Memang rare. Bumper ni ada, tapi skirting ni tak ada lah. Sebab tu lah aku dah fiber bumper ni dah 2 kali. Itu dah pecah sekali. Itu dah pecah sekali aku fiber. Dan tahun ni pecah lagi aku fiber 2 kali. Kalau lepas pada ni pecah lagi, aku akan downgrade lah, pergi ke tahun-tahun lama. Sebab tahun lama tu senang nak cari bapa dia. Kalau model ni yang spek sebiji macam ni, bapa macam ni, skirting macam ni, susah nak cari, eh. So tengok lah kepada yang baru nak beli. Interior macam ni lah. Okay, aku jap, aku buka sikit dia punya meter. Kalau model yang 2008, aku tak silap aku lah, 2008 ke bawah, meter dia warna merah. Kalau model yang baru-baru facelift, dia warna biru digital, okay. Alright, dia punya dalam macam aku tadi, dia hitam. Okay, kalau tengok situ, yang bawah dia cream, mata dia hitam. Dia punya roof pun cream. Take note, model Grandis ni aku tak ada jumpa lagi full hitam. Tapi seat dia full leather hitam lah sampai belakang. Dan steering dia ni original lagi, tapi dah ada racun lah, aku rasa nak tukar. Mungkin kalau tukar pergi ke Outlander ataupun Lancer lah, okay. Tapi itu in future, in future. Dan tepi ni ni aku custom, aku beli dekat Shopee. Aku tak ingat dah link yang aku tak jumpa. Aku baru nak share tapi tak jumpa dia punya link. Tapi boleh carilah. Ni memang ngam-ngam, plug and play. Ni sensor depan, ni dia punya fog lamp, ni height level, ni nak adjust lampu heat lamp, ni controller untuk side mirror lah. Dan compartment dia agak banyak juga. Sini boleh letak. Boh ni pun ada lagi. Tepi ni pun macam biasa ada dia punya dekat tu air. So dia ada roof monitor. Roof monitor ni original. Ni head unit original juga, Kenwood. Aku pernah share dia punya tutorial nak set apa semua. Aku tak link kat atas ni, boleh tengok. Dan sini macam biasa, tapi yang special dia, glove box dia ada 2 layer. Sini boleh letak, sini boleh letak. Dan sini ada meja. Meja ni kalau kita boleh lipat, boleh jadi lipat row, row nak lalu. So kalau nak akap boleh jadi meja. Dan ada armrest, dua-dua ada armrest. Dan tepi ni mungkin tak nampak, sini ada compartment satu. Okey, ni ada compartment nak sipir remote. So sini pun lepak tok bagai juga, nak tok topi apa semua boleh dekat sini. Ni aku add on je lah ni, nak tok GPS apa semua. Dan tepi ni pun aku custom juga.
tempat nak charge tadi phone, just plug USB je. Sebelum ni dia punya tempat cucu wokok tu, tapi aku dah buat. So aku tak ni. Ni pun aku tak jumpa link Shopee dia, tapi boleh search diri lah. Ni plug and play juga. Ya, itu saja untuk bagi repair. Right, kita tengok second row pada bagi belakang. Alright, kita pergi ke second row. Okay, sebelum tu kita tengok sini ada dia punya apa ni, keep plate lah. Keep plate original ni sebab aku saya, aku balut dia punya plastik balik saya ni. Ni apa semua ni, so ada cap kan ni, ni original. Okay, kita pergi ke second row. Alright, sini pun ada cap kan ni. Okay, sama macam repair. Okay, sorry, kereta, kereta family kan biasalah banyak bahagian-bahagian situ, bahagian sini. Inilah dia punya keluar saya bahagian belakang. Okay, so daripada bahagian belakang ni yang kita boleh nampak mula-mulanya, dia ada macam kita duduk atas aeroplane ya. Duduk atas kapal terbang, ada meja nak tak, semua boleh kat sini. Sini ada hook, ni original. Macam biasa ada poket, situ pun sama, ada meja dan ada poket. Dan tepi doctrine tu pun sama. Tapi yang special dia kat dia punya doctrine ni, kat bawah dia ada dua, bawah satu, atas satu. Sana pun sama. Atas dia ada control aircon. Aircon dia macam Azora sampai belakang. So memang kereta ni, aircon ni aku boleh puji, memang sejuk gila. So yang pakai memang tahulah aircon dia memang beku gila. Kereta ni dia tak special sangat lah, tapi yang tahu dia punya kelebihan, tahu dia punya value, mungkin orang akan carilah kereta ni. So yeah, kita tengok, kalau boleh aku nak tengok third row, sebab third row tu banyak bagi. Kita tengok bonnet lah, dia punya boot, berapa luas dia punya boot. Susah sebenarnya rekod seorang ni, sebab tak ada orang nak rekod aku. So aku terpaksa rekod diri. So kita tengok boot dia. Alright, sini aku nak ayak yang macam aku awal video tadi, kalau model premium 2011-2012 tu, dia ada original power boot. So ni aku add on lah. Ni aku pernah ayak dalam video aku sebelum ni, tapi ni separuh jadi. Sebab bawah ni dia ada sensor untuk keep plate, macam S70 lah, S70 kata-kata Volvo, dia ada keep plate eh. So tutup kaki boleh buka. Tapi wiring tu lah aku tak sempat nak buat lagi, terpaksa kena naik ke air baru kalau nak sudah tu. So nak travel sekarang ni memang payah, lockdown lah, PKP apa semua, MCO memang susah. So memang aku pakai macam ni lah. Tapi kalau nak tutup apa semua tu, dia boleh tutup naik sendiri lah. Alright, so macam kat tadi lah, kereta family eh. Tengok barang situ, barang sini. Aku memang susah nak review belakang ni, tapi yang aku layak belakang ni, dia punya luas lebih kurang Azora je. Okay, yang ada Azora atau yang tak ada Azora, aku susah nak explain sebab barang banyak aku nak alih pun. Boleh tengok lah kereta family ya. Kereta family tak kosong dia punya bonnet, memang banyak orang. Dan dia punya belakang ni ada tempat rahsia dia, dia sekitar sini. Kalau yang check up video aku daripada dulu, siapa lah video ni, tahulah dapur dia punya rahsia. Kalau nak tahu, tekan link dekat atas ni, ada video aku share dia punya rahsia. Compartment nak sipai, tempat-tempat rahsia nak sipai bagai, depan pun ada. So boleh check up video tu. Ya, okey. Sini. Okey, sini dia boleh sipai bagai. Kalau aku naik kursi ni, dia flat. Dia ke dalam flat gitu. So kalau naik kursi ni, naik macam ni, dia boleh dapat keluar saya bonnet macam ni lah. Buku ni. Dalam gini eh. Dalam lah juga nak sipai bagai tu memang puas hati kalau naik. Kalau naik ramah dan boleh tak bagai sini banyak lah. So kalau dekat tepi ni ada cup holder 2. Tiga lah sekarang ni. Sini ada tempat sipai baru juga. Alik ni lah, alik tu dah dia mati. So keluar sabonet dia ni lah, berapa liter aku tak pasti. Yang baru nak pakai, aku boleh prefer model ni. Tapi kalau nak cari model ni, aku prefer set awak cari model 2010-11-12. Sebab model tu still baru, dan engine dia still baru, dan tak banyak ragam. Kalau model lama 2004-2006 boleh bayar dah. Kereta tak gila lah, kereta dah berapa tahun dah, 16 tahun lebih. So bias diri lah dia punya engine macam mana nak jaga. So aku prefer cari model yang paling latest, 10 hingga 12. Harga dia tak silap aku sekarang ni 2010 hingga 2012 around 30 lebih hingga 40 lebih, something macam tu lah. So itu sahaja. Ada satu lagi tempat yang kita tak tengok, engine. Alright, kita tengok engine dulu.
inilah engine dia, 4G69 2.4 4 cylinder, 125 horsepower, 217 Nm torque, dan dikombin dengan 4 speed invex 2 gearbox. So ni front wheel drive. Dia ada model yang 4 wheel drive, dia ada model 4 wheel drive iaitu model sport gear yang ada white body apa semua tu. Tu model 4 wheel drive. Tapi kalau 4 wheel drive original aku tak jumpa lagi dekat Malaysia. Tapi kalau yang convert body part saja dah ramai lah, ramai sangat yang bakar. Okey, dia punya minyak okey. Dia punya minyak, kalau sebelum ni, sebelum aku pakai Firestone, Firestone tu aku ada pasal satu barang, aku tak link dekat atas ni, kau boleh check out dia punya video. Aku ada pasal satu barang tu yang boleh buat jimat minyak. So dia terbukti jimat tu ada sikit dah. So sebelum ni full tank dia 90 liter kata silap aku dia punya full tank. Dan daripada zero tank hingga ke full tank, tank boleh pergi 100 ya hingga ke 130. Tu dah full tank lah. So kalau main around kota baru, yang aku paling tinggi aku pernah pakai sekat aku pakai Firestorm ni dah 390 lebih dia punya kilometer. Aku tak gambar dia dekat video ni, putih gambar tu. So terbukti benda tu boleh jimat minyak. Tapi kalau sebelum aku pakai Firestorm tu, dia boleh pergi around 330 hingga 340 lah. So boleh jimat berapa puluh kilometer dari situ. So boleh pakai lah Firestorm tu. So itu untuk minyak. Sebab ramai tanya minyak dekat aku, minyak dia parut ke, minyak dia jimat ke, macam mana dia punya minyak. So itulah minyak dia, dia punya kilometer boleh pergi setakat tu je. Tapi kalau travel jauh-jauh, kalau tak silap aku boleh pergi 400 hingga 500 kilometer lah, macam tu something. Ataupun 500 lebih, macam tu lah. Dia around-around macam tu lah. Okay, so itu saja video aku tak ini. Mungkin ramai tanya mau ada benda, ada benda dalam video ni aku tak jelas kayak macam apa semua tu. Okey, tekan link dekat atas ni. Aku tak satu playlist untuk kereta ni. So dalam playlist tu aku dah arrange dia punya semua projek. Aku dah cerita semua dalam playlist tu. Aku dah cerita pasal aku tukar rim, aku tukar bumper, apa semua aku repaint. Yang aku tak link playlist tu dekat atas ni. Boleh tekan semua video yang aku pernah create, aku tak cerita semua. So boleh tengok lah, boleh sambil-sambil tengah lockdown ni, tak tahu nak tengok video apa, boleh tengok video aku. Dan jangan lupa subscribe lah, okay. Alright, so itu sahaja untuk video aku. Yang baru dekat channel ni, boleh subscribe, like, comment and share. Dan komen dekat bawah apa lagi nak tanya, dan apa lagi video-video aku patut buat dekat kereta ni, ataupun video-video lain selain daripada kereta ni. So boleh request, aku akan buat lah. Tentang lockdown tak ada kerja ni, mungkin aku akan buat. Aku akan penuhi masa lapar. Alright, itu sahaja video aku untuk ini. Jangan lupa subscribe sekali lagi, like, comment, share. Stay safe, stay at home. Bye bye. Assalamualaikum.